Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-temanku semua. Semoga sehat-sehat selalu. Ini saya update alpukat sistem triple planting saya, kawan-kawan. Seperti ini penanamannya. Dan ini berbuah tidak berhenti ya. Saling sambung. Baik bunga baru yang akan keluar dan menjadi pentil, dan sampai yang besar ada ya. Ini calon-calon bunga lagi, bisa kawan-kawan lihat. Bisa dilihat ini bunga ya. Ini untuk ini masih pentil. Ini mulai gede. Ini dari tunas-tunas air ya kawan-kawan. Bisa dilihat tuh tunas air yang berbuah ya. Kalau ini bukan, ini mulai besar, ini bunga baru, ini jenis aligator ya teman-teman, itu bisa dilihat. Itu ya, dua, ini. Dan banyak lagi bunga yang baru keluar ya itu ya kawan-kawan. Ini saya perjelas. Ini umur tanam sampai saat ini 1 tahun 8 bulan, jalan 1 tahun 9 bulan ya. Ini jenis aligator, kawan-kawanku. Bibit awal tinggi tanaman, bukan dari polybag ya, bukan dari planter bag. Tinggi batangnya tanam itu 1,5 dan 2 meter, yang 2 meter yang ini yang sekarang saya buatkan ini. Seperti itu ya. Cukup bagus, cukup lebat, bisa sampai ujung sana ya berbuah. Itu juga sampai di ujung. Dan perlu catatan, ini tidak berebut nutrisi, ya kan ya. Sama sekali tidak berebut nutrisi. Sebentar saya turun dulu. Nah ini sebagai contoh ya kan ya. Ini munculnya dari tunas air. Mendingan ini sih. Rata-rata satu pohon berapa kilo? Kalau Miki, kalau yang udah usia 7 tahun ke atas rata-rata 200. 200 kilo? Iya. Ini buah sisa ya kawan-kawan. Nah, aligator dari pohon triple ini. Ini sudah kita tebang semua. Ini ya, sana juga. Jadi inilah sisa-sisa buahnya itu. Ini ya sisa-sisa buahnya. Nah, ya kawan-kawan ini sisanya ya. Lumayan besarnya. Nih. Lumayan besarnya tuh. Sekilo lebih lah ini.